Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet koin dengan motif seperti ini. Ini adalah permainan warna dari benang-benang sisa. Jadi teman-teman bisa menggunakan benang-benang sisa untuk membuat sebuah dompet. Dan ini untuk satu baris dompetnya, motifnya cukup hemat benang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hasilnya cukup rapi dan di sini ada hiasan gantungan kunci burung hantu. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Nah, ini benang-benang sisa yang saya punya, yang akan saya gunakan. Ini benang polikilat. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3. Tulip. Motif ini kelipatan 4. Pertama, buat awalan rantai. Rantai 24. Setelah 24 rantai, di ujung tambahkan lagi satu rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-24 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan satu single crochet atau satu SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, selesai satu baris. Di ujung tambahkan satu rantai. Putar rajutannya. Isi kembali tiap-tiap lubang dengan satu SC. Nah, lanjutkan ya hingga ke ujung. Nah, ini selesai ya, total 2 baris. Kalau teman-teman ingin lebih lebar alasnya, tambahkan saja sesuai kelipatan motif, yaitu 4. Nah, ini di ujung baris tambahkan satu rantai. Lalu beri penanda di lubang kedua atau satu lubang sebelum lubang terakhir di sini. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling. Jadi untuk jumlah SC-nya saya sarankan teman-teman hitung agar motifnya pas. Di sini ada 2, di bawah 24, lalu di kanan 2 dan di atas hingga ke penanda 23 SC-nya. Nah, saya sarankan dihitung ya. Jadi sesuai kelipatan motif kiri dan kanan, jumlah SC-nya di sini habis dibagi 4. Di sini saya mulai. Sisi ini 2 SC. Lalu ke sisi yang bawah jumlahnya 24 SC. Nah, lanjutkan nanti sisi ini 2 dan di atas hingga penanda 23. Mendekati akhir putaran, SC ke-23 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama. Tarik kuat 2 rantai. 1 2. Selanjutnya saya akan mulai masuk ke bagian awalan motif. Jadi untuk awalan motif di sini, 2 rantai yang awal yang ini saya akan hitung sebagai 1 DC ya, yang 2 rantai ini jadi dihitung sebagai 1 DC. Buat 1 DC di tempat slip stitch. Jangan lupa penanda di puncaknya. Kemudian motif pengulangan, 2 rantai. Skip 2 lubang, 1, 2, DC di lubang berikutnya, kemudian DC lagi di lubang berikutnya, jadi DC-nya kali 2.
Ulangi dari bagian dua rantai ini. Dua rantai. Skip 2. DC kali 2. 1 2. Dua rantai. Skip 2. DC kali 2. Dua rantai. Skip 2. DC kali 2. Lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, dua rantai, skip 2, DC kali 2, dua rantai, skip 2. Pas ya, di akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Slip stitch. Saya akan ganti ke benang warna yang berbeda. Slip stitch ganti benang. Tarik kuat satu rantai. Nah, untuk benang yang warna hijau itu hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa putuskan, tapi kalau masih ingin digunakan tidak usah diputuskan benangnya. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian motif yang pertama. Motifnya sama pertama dan kedua, tapi awalannya saja yang berbeda. Pertama dimulai dengan satu rantai dulu. Satu rantai. Beri penanda. Lalu skip 1. Jadi DC ini di skip. Kemudian kita turun ke baris yang bawah. Di bawah dua rantai ini masing-masing isi dengan 1 DC di baris yang bawah ya. Nah, seperti ini. Lalu dua rantai. Skip 2 buah DC yang ini. Skip 1, 2. Kembali ke bagian bawah rantai. Di baris yang bawah isi masing-masing dengan 1 DC. DC 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi dia mengisi baris yang bawah, yang lubang-lubangnya ya. Lanjut dua rantai, skip 2 DC di bawah baris masing-masing 21 DC. Dua rantai, skip 2 DC di bawah baris, isi masing-masing 1 DC. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, dua rantai, skip 2 DC di bawah rantai, isi masing-masing 1 DC. Nah, akhir putaran, slip stitch di penanda. Saya akan ganti lagi warnanya ke warna yang berbeda. Di sini saya akan ganti ke warna hijau terang. Satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Dan benang yang warna sebelumnya akan saya putuskan.
Nah, untuk selanjutnya saya akan mengulang pola yang sebelumnya, tapi awalannya berbeda. Jadi untuk bagian kedua ini awalannya saja yang berbeda. Di sini kan ada satu DC yang warna hijau, hijau tua. Saya akan langsung turun ke baris bawah dan buat satu DC. Karena warna sebelumnya di situ ada satu rantai ya, jadi ada bolongan. Beri penanda di atas DC pertama. Nah, motif pengulangan sama seperti yang baris yang bawah. Saya akan mulai mengisi bagian bawah rantai yang ini. Jadi ini di skip. Oke, jadi sama seperti tadi, dua rantai, skip 2 DC ini, di bawah baris isi masing-masing dengan 1 DC. Nah, seperti ini ya. Lanjut 2 rantai, skip 2 DC, di bawah barisnya kembali isi masing-masing 1 DC. Lanjut 2 rantai, skip 2 DC. Selanjutnya kembali turun ke baris yang bawah, isi masing-masing 1 DC. Jadi dia mengisi setiap bagian baris yang 2 rantai. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Nanti kembali ulangi yang bagian pertama dan kedua. Itu awalannya saja yang berbeda, tapi prinsipnya sama, mengisi bagian yang rantai-rantai di baris yang bawahnya. Nah, saya akan ganti benang setiap barisnya untuk variasi. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan benang-benang sisa, karena untuk satu baris ini motifnya cukup sedikit menggunakan benang. Nah, ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat cukup unik. Dia berselang-seling, warnanya berbeda ya. Ini tiap baris karena ada yang terlihat sedikit sama. Jadi ini saya akan buat dompet koin, tingginya ini sudah cukup saya rasa. Dan saya akan akhiri sama seperti yang paling bawah itu warna hijau tua. Jadi di sini teman-teman lihat bagian ini kan ada rantai yang bolong-bolong. Saya akan lakukan penutupan motif agar yang bolong-bolongnya tertutup. Nah, saya akan ganti dulu akhir barisnya, akhir putaran, slip stitch satu rantai. Saya kembalikan warnanya ke warna yang warna dasar. Nah, ini benang yang ini akan saya putuskan. Nah, saya akan mulai dengan penutupan bagian motif. Jadi di sini teman-teman bisa lihat masih ada bagian 2 rantai. Bagian DC akan saya isi atasnya dengan SC, sementara bagian rantai di bawahnya tetap saya isi masing-masing 1 DC. Jadi lubang-lubangnya nanti tertutup ya. Nah, seperti ini ada DC yang warna coklat, isi dengan 1 SC. Jangan lupa penandanya. Nah, kemudian ini kan ada 2 rantai. Kembali turun di baris yang bawah, isi lagi masing-masing dengan 1 DC. Nah, kemudian di sini ada DC, isi masing-masing 1 SC. Jadi motif bagian rantainya saya hilangkan. Di bawah rantai masing-masing isi 1 DC. Di bagian DC masing-masing 1 SC. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat sudah tidak ada bagian lubangnya. Jadi lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Nah, ini sudah selesai akhir putaran. Di bawah rantai DC kali 2 dan akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Tarik kuat 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya
Di sini teman-teman saya akan mulai menyisipkan untuk tali pegangan dompet koinnya. Untuk tali pegangannya ini saya buat cukup sederhana, menggunakan 2 helai benang saya rajut langsung menggunakan hook ukuran nomor 5, boleh juga ukuran nomor 6 dengan ring ukuran 1 cm. Nah, untuk tutorial talinya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Jadi untuk bagian tali ini saya akan sisipkan di bagian sudut seperti ini. Karena sudah pas posisinya, sudah tepat di sudut, jadi saya akan langsung ya ke bagian ringnya, 3 SC untuk ring. Langsung mulai 1 SC, 2 SC kedua, dan 2 SC ketiga. Nah, seperti ini. Lalu lanjutkan 2 SC setiap lubang setelah ring. Nah, jadi teman-teman lanjutkan ya 2 SC berkelilingnya hingga akhir putaran. Nanti slip stitch satu rantai, jadi buat satu putaran lagi 2 SC berkeliling. Setelah itu tinggal penyelesaian akhir, yaitu pemasangan resleting. Nah, ini dia sudah selesai, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat perpaduan motifnya itu terlihat ya, tiap baris berbeda. Kalau di bawah kamera bagian silver dan coklatnya tidak terlalu kelihatan. Ini saya sudah pasang resletingnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba menjahit inner dengan jahit tangan, bisa langsung ke kolom deskripsi, saya sudah sertakan link tutorial untuk videonya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan motifnya cukup rapi. Untuk bagian awal dan akhir motif itu ada di sini, memang sedikit kelihatan ya. Nah, hingga ke atas. Lalu di untuk bagian benang ini masing-masing benangnya menggunakan sisaan, jadi tidak terlalu boros. Dan jangan lupa untuk teman-teman ukurannya bisa diperlebar dengan lipatan 4. Nah, untuk gantungan kuncinya yang berbentuk burung hantu lucu ini bisa teman-teman cek di deskripsi, saya juga sudah sertakan link video tutorialnya. Untuk ukuran final dari dompet koin ini adalah tinggi sekitar 9 cm, sementara untuk lebar 11 cm. Nah, teman-teman juga bisa membuatnya dengan variasi warna berbeda. Semoga mudah untuk dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru.